seniman itu tidak harus menjadi pelukis ya, seperti awal jalan saya, tetapi juga membuat berkolaborasi dengan teman-teman seniman dengan membuat peristiwa semacam Arcok ini adalah tentunya juga cara saya berkesenian. Maka kemudian misi kita itu membuat wadah sendiri sebagai bentuk apa ya, menambal kebolongan itu dengan cara kami sendiri. Seni ini bisa lebih bisa didekatkan lagi kepada publik gitu ya, sehingga menjadi sesuatu kebutuhan. Seni seyogyanya merupakan wujud ungkapan perasaan, imajinasi, gagasan, dan emosi. Kedekatan publik terhadap sebuah karya seni dari senimannya belum menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini mendorong seorang Harry Pemat yang merupakan pendiri sekaligus penggagas peristiwa seni yang mampu mengapresiasi karya-karya epik para seniman, serta mendekatkan publik terhadap seni dalam Arcok. Oke, nama saya Harry Pemat. Saya di sini sebagai penggagas dan sekaligus juga sebagai direktur artistik di Arcok. Orang mengenal saya sebagai penyelenggara event gitu ya, atau pendiri Arcok dan membuat Arcok. Memang latar belakang saya dulu memang seneng seni, dan kemudian saya spesifik memilih jalur seni lukis ya, atau seni rupa, dan saya kuliah di gedung ini dan kemudian pindah ke Sewon di Kampus Terpadu Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ya, kalau dulu saya lebih ke seni lukis ya, tentu dengan anak-anak atau seniman-seniman seumur saya. Waktu itu masih muda gitu ya, sebagai seniman muda kita harus selalu menunjukkan prestasi kita, menunjukkan karya kita melalui karya, tentunya waktu itu ya seni rupa gitu bersama teman-teman. Tapi di tengah perjalanan tentu kita mengkritisi, dalam tanda kutip, mencari sesuatu yang ideal menurut kita sebagai seniman itu seperti apa. Ya, kita melihat kondisi ekosistem seni pada saat itu, di mana saya masih sama teman-teman yang masih muda gitu ya, masih punya darah muda seni yang kemudian memiliki ambisi, mempunyai emosi, bagaimana kita itu berkesenian, banyak kendalanya. Kita simpulkan bahwa tidak ada keseimbangan antara penggiat seni yang jumlahnya pada saat itu banyak sekali, banyak seniman muda, tetapi secara pendukungan infrastruktur, baik itu dari pemerintah maupun swasta maupun kita sendiri sebagai seniman gitu, itu tidak imbang. Jadi maka kemudian misi kita itu membuat wadah sendiri sebagai bentuk apa ya, menambal kebolongan itu dengan cara kami sendiri. Pendeknya kita menciptakan wadah kita sendiri berupa peristiwa Arcok, dan ini harapan besar saya punya kesamaan misi dan visi dengan teman-teman juga, baik itu seniman maupun penyelenggara event, dan kita berlangsung sampai hari ini memberi wadah pada teman-teman seniman kebersamaan melalui membuat peristiwa seni semacam Arcok. Lahirnya Arcok menjadi sebuah perjuangan besar dari Harry Pemat atas kegelisahan kurangnya infrastruktur dan tata kelola seni yang sesuai pada waktu itu. Secara mandiri, Harry Pemat bersama seniman lain menciptakan Jogja Art Fair yang kemudian menjadi Arcok hingga saat ini.
Tahun 2010, tahun 2008 itu masih Jogja Art Fair, tahun 2009 itu masih Jogja Art Fair, tahun 2010 supaya lebih bisa diterima oleh teman-teman seniman, lebih mengglobal kali ya, memakai nama Arjok. Itu sebenarnya idenya itu sederhana dari tiket pesawat dan juga mungkin juga dari ada nama yang kurang lebih sama yang menginspirasi kita sehingga kita bisa membranding city branding melalui peristiwa semacam Arjok. Kelahiran Arjok itu memang didasari atas itu. Kita memiliki pendukungan ataupun infrastruktur yang minim itu yang kemudian kita ciptakan sendiri kebutuhan itu. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kita buat sendiri. Jangan sampai bergantung kepada orang lain. Ini kemudian diapresiasi publik secara organik juga dari tahun ke tahun dan ternyata stakeholder kita itu meyakinkan kita, menyemangati kita juga bahwa bisa diakui media berbagi kita semacam ini itu bisa dilakoni gitu sehingga meyakinkan kepada kita bahwa seni rupa walaupun segmen katanya segmennya itu juga tertentu memiliki publik yang cukup besar dan kita semakin yakin bahwa dunia seni rupa khususnya atau kesenian pada umumnya itu bisa diterima masyarakat dan tentunya dalam hal ini juga menyentuh sensibilitas pemerintah agar mereka menyamakan keperpihakannya kepada divisi yang lain gitu ya supaya jangan sampai timpang antara divisi yang lain baik itu olahraga misalnya ataupun divisi yang lain yang pendukungannya mungkin lebih baik ya gitu. Karena kita itu selalu berharap pengen lebih banyak lagi orang mengalami seni, mengalami baik itu pintu besarnya seni rupa tetapi kita bisa berkolaborasi, kita bersinergi dengan seni-seni yang lain sehingga keinginan untuk membesarkan peristiwa ini tentunya ada. Dari awal kita kepikiran pastinya tentu, gitu. Tapi bagaimana strateginya tentu kita belajar dari waktu ke waktu. Sehingga itu bisa menyesuaikan, pabrik juga bisa menyesuaikan, aturan bisa menyesuaikan, dan kita bisa menjadi semacam pilot project gitu kali ya, untuk membuat bagaimana seni ini bisa lebih bisa didekatkan lagi kepada publik gitu ya, sehingga menjadi sesuatu kebutuhan, bukan lagi sebuah tekanan, bukan lagi sebuah paksaan gitu, tetapi ini menjadi sebuah kebutuhan sehingga ketika kita semuanya menjalani, kita semuanya mengalami itu merasa nyaman aja. Menyediakan wadah atau ruang apresiasi seni untuk para seniman dan publik tentunya dibutuhkan pengalaman dan perjalanan yang panjang. Berawal dari keinginan Harry Pemat mengenal seniman se-Yogyakarta pada saat itu, dengan menjadi kurir undangan peristiwa seni, ia mendekatkan diri dan mengenal kehidupan para seniman. Ketika saya merasa ada yang kurang di wilayah ekosistem seni pada saat itu, terutama seniman muda, maka kemudian saya berpikiran harus merintis sesuatu, bagaimana kita ini harus bisa mengelola apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi keseharian kita menjadi seniman, maka kemudian kita harus bertanggung jawab dan mengelola sendiri. Maka kemudian yang ada dalam pikiran saya adalah manajemen seni. Nah, di sana stakeholder paling penting buat saya atau bosnya dalam ekosistem seni ini itu adalah seniman atau kreator. Maka kemudian saya mempunyai tanggung jawab untuk mengenal semua seniman yang ada di Jogja khususnya. Maka kemudian caranya adalah saya harus menjadi kurir undangan. Nah, kurir undangan itu khusus undangan pameran atau khusus undangan peristiwa seni. Baik itu pertunjukan ataupun musik ataupun tari ataupun film pada saat itu. Dan tidak hanya sebatas mereka seniman dari seni rupa gitu, tapi juga seniman-seniman yang lain. Nah, berbekal dari tahun ke tahun, dari sejak tahun 2000 sampai tahun 2007 itu saya menjadi kurir undangan dan berkembang menjadi kurir majalah, menjual majalah khusus seni. Di sana saya kemudian mengenal seniman itu ada di mana, ngapain saja, dan mau kemana gitu. Itu yang kemudian merintis atau awal-awal kemudian terciptalah Harry Pemat Art Management. Dalam manajemennya, Harry Pemat membuat tata kelola seni yang mampu mengelola dengan baik kehadiran para seniman beserta karyanya.
Arjoklah yang merupakan hasil pemikiran dan kerja kerasnya atas kepedulian terhadap apresiasi seniman. Menciptakan ruang seni rupa untuk seniman muda. Jadi ketika negara ini di tengah miskinnya institusi atau ruang untuk berekspresi, maka kemudian kita menciptakan sendiri, baik itu ruang maupun waktunya dan peristiwanya yang disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai seniman muda. Nah, Arjok, Jogja Art Fair sebelumnya ya, itu kemudian menjawab itu, dan itu disambut baik oleh teman-teman seniman muda, dan kemudian kita merintisnya benar-benar dari apa yang menjadi kebutuhan kita saat itu dan berjalan sampai sekarang. Niatnya adalah kita menciptakan ruang buat teman-teman seniman. Ruang apresiasi seni ini pun dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan menghadirkan kurator-kurator hebat. Tujuannya, seni tak hanya sebagai karya sambil lalu, namun menjadi apresiasi karya yang dapat berinteraksi langsung antara seniman dan penikmatnya. Sehingga, seni bisa menyampaikan tujuan nilai budaya secara tepat sasaran kepada publik. Kurator mempunyai tugas besar, menghadirkan seniman sesuai dengan tujuan dan tema Arjok. Ignacia Nilu adalah salah satu tim kurator yang dipercaya oleh Heri Pemat untuk bersama menciptakan peristiwa seni yang dapat diterima oleh masyarakat sekaligus menjadi penyalur ruang apresiasi seni-seniman. Aku dari 2015 bergabung di tim kurator Arjok. Waktu itu kebetulan saya dilamar ya sama Heri Pemat ya untuk gabung di 2015, kebetulan karena temanya juga waktu itu Infinity Influx, yang mana itu kali pertama mungkin Arjok membawa karya-karya media baru untuk dipamerkan di Arjok. Kami mengawal penyelenggaraan pameran mulai dari tema, terus pemilihan seniman juga. Bagaimana program-program itu diturunkan ke dalam bentuk-bentuk agenda ya dari hari ke hari supaya publik ini juga bisa mengikuti gitu, nggak hanya melihat karya tapi mungkin mereka bisa berinteraksi sama seniman, kemudian berinteraksi dengan kami, dengan tim kurator, sehingga juga tahu ya gagasan di balik tema, kenapa temanya tahun ini misalnya motif lamaran, tahun sebelumnya temanya universal influence atau yang lain sebagainya seperti itu. Itu salah satu tugas utama kami untuk milih senimannya siapa. Artinya kalau kita bicara konteks pameran, yang menjadi garda depan itu kan seniman, Mbak, ya gitu. Seniman beserta karya-karyanya, dan kami sebagai tim kurator ini punya tanggung jawab besar untuk memilih gitu, tidak hanya nama-namanya tapi karyanya juga. Sekaligus kami juga harus riset gitu, seniman yang kami pilih ini punya tepak serjang yang seperti apa dan karir yang didalami oleh senimannya seperti apa. Kami tentu saja harus punya argumentasi-argumentasi untuk memilih siapa sih seniman yang mau kami pilih gitu loh, berdasarkan misalkan kecocokan tema, kemudian praktik yang didalami oleh seniman itu sendiri, kemudian konteks yang relevan dengan hari ini gitu. Artinya Arjok punya kebutuhan untuk menjadi festival seni rupa terdepan, yang artinya kita juga punya tanggung jawab untuk menggiring wacana seni rupa kepada publik itu menjadi wacana-wacana yang terkini gitu. Ya, kerja sama Mas Heri menarik ya, karena Mas Heri sendiri perlu diketahui bahwa Mas Heri itu berangkat dari seorang seniman gitu. Beliau ini seniman dan memperlakukan Arjok sebagai karyanya gitu. Bukan dalam artian kemudian dia berpameran di Arjok, tetapi bahwa idealisme Mas Heri itu hadir dalam bentuk peristiwa. Sehingga diskusi di sini menjadi menarik, karena diskusinya tidak hanya perkara bentuk penyelenggaraan atau produksi peristiwa, tapi
Justru karena Mas Heri seorang seniman, Mas Heri punya kepekaan artistik yang sangat detail. Jadi ada hal-hal yang mungkin ini menjadi keistimewaan Mas Heri justru sebagai seorang artistik director di Arjok gitu. Kadang ada hal-hal yang justru kami lolos ya, kami nggak melihat, Mas Heri malah bisa melihat itu gitu. Dan juga ada hal-hal yang menurut kami sudah selesai, Mas Heri merasa itu masih bisa dikembangkan gitu. Jadi di sini ada sebuah proses kerja yang menurut saya dinamis gitu, bekerja dengan seorang Heri Pemat. Saya tahu persis ketika seniman membutuhkan apa dan maunya seperti apa, karena saya sendiri juga mengalami. Sehingga ketika saya menghadapi seniman, saya tahu betul saya harus bagaimana. Dan itulah yang kemudian sampai hari ini saya bisa dipercaya oleh teman-teman seniman, dan mudah-mudahan ini menjawab apa yang kemudian menjadi atau apa yang dibutuhkan seniman. Gitu. Arjok yang kini sudah hadir sebagai ruang apresiasi seni yang dapat berinteraksi langsung dengan publik berhasil menjadi daya tarik seni yang berbeda. Setiap konsep dan tema yang diusung selalu menjadi daya tarik masyarakat untuk mengenal lebih dekat tentang seni. Bahkan pameran seni rupa ini telah menghadirkan hingga 1.000 pengunjung perharinya. Kalau secara dari kacamata beberapa cara pandang ya, saya mungkin bisa bicara dari kacamata saya sebagai pelaksana dan juga saya juga sebagai penggagas begitu. Saya ingin mendekatkan seni ini kepada publik yang sedekat-dekatnya, maka saya bisa menyelenggarakan pameran bisa di pasar, bisa di ruang publik, di mall misalnya atau di jalanan. Itu salah satu cara ya untuk mendekatkan seni, terutama seni rupa ini kepada publik sedekat-dekatnya. Nah, Arjok dikunjungi lebih dari 1.000 orang per hari, itu saya kira menuju berhasil di wilayah apresiasi. Kalau infrastruktur belum berhasil karena kita masih banyak PR untuk bisa membawa Arjok ini lebih baik lagi. Hadirnya Arjok menyadarkan publik betapa seni bisa dinikmati oleh siapa saja, di mana seni mampu menjadi penyalur emosi dan perasaan bagi pembuatnya maupun penikmatnya. Dari Arjok, kita menyadari bahwa seni berkaitan erat dengan nilai budaya, mewakili cara hidup manusia untuk berkembang melalui penyaluran gagasan dan pemikiran, serta emosi yang mampu merangsang sebuah perubahan. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 melihat Arjok sebagai wadah nilai budaya yang harus terus ada dan dilestarikan. Seni rupa kenapa itu digelar gitu? Ternyata kalau kita lihat dari sudut nilai budaya, di situ sebenarnya ada hal-hal yang bisa diangkat sebagai contoh ya. Jadi seni rupa sebuah keindahan, tapi sebenarnya bagaimana seni itu berproses, seni rupa itu berproses. Tentu saja itu dari senimannya sendiri ya, sebagai ungkapan rasa senang, rasa sedih, ataupun hal-hal yang terkait dengan protes, dengan hal-hal yang mungkin tidak tepat. Ungkapan itu bisa diwujudkan dalam bentuk seni rupa, dan itu sangat penting yang harus diketahui juga untuk kita semua. Nilai budaya yang dapat kita ambil dari sebuah pagelaran seni rupa tidak begitu saja tersalurkan pada publik tanpa adanya ruang yang pas untuk memperkenalkan. Hingga Arjok menjadi peristiwa seni yang dapat mendekatkan diri kepada publik dan menjadi wadah apresiasi seni yang sesuai dengan kebutuhan para seniman. Direktorat Jenderal Kebudayaan sangat luar biasa, apalagi ini dengan adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 2017, ini sudah tampak sekali wujud dari Dirjen Pemerintah dalam hal ini yang dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan dalam membangun ekosistem budaya. Ya, ini bisa kita lihat salah satunya melalui Dana Indonesiana. Ya, kemudian ada
PKN, Pekan Kebudayaan Nasional, kemudian ada juga fasilitasi bidang kebudayaan, dan itu sangat terbuka luas untuk masyarakat, untuk para seniman, budayawan itu bisa mengakses melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Apa yang sudah dilakukan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan ini sangat diapresiasi, itu bisa kita lihat dari program-program yang dari Dana Indonesia itu ada beberapa macam, dan itu sudah bisa paling tidak memberi kesempatan secara lebih luas para seniman, budayawan bisa ikut serta berkarya, melakukan interaksi budaya tidak hanya di internal di dalam Indonesia maupun itu bisa sampai ke luar negeri, dan itu sangat luas itu. Jadi salah satunya ada fasilitasi bidang kebudayaan, kemudian ada untuk ruang publik seperti itu. Banyak sekali yang sudah bisa dilakukan gitu. Berperan serta dari seniman untuk kita wadahi begitu. Ya, ini sebuah kemajuan saya kira. Semakin ke sini perhatian pemerintah itu sebenarnya makin bagus gitu. Walaupun masih menurut saya kalau kita nilai tidak hanya ke Arjok tetapi juga ke festival-festival lain atau inisiatif-inisiatif independen teman-teman seniman yang lain secara keseluruhan, walaupun ini juga belum merata atau juga perlu proses penyesuaian dan lain-lain dengan urusan administrasi, reportnya dan lain-lain, ini masih perlu penyesuaian. Kita tetap bersyukur atas itu. Gitu. Jadi BPK Wilayah 10 pada tahun ini juga mempunyai kegiatan fasilitasi pemajuan kebudayaan. Itu salah satu upaya untuk memberi ruang pada para seniman budayawan dalam mengekspresikan. Kami juga memberikan ruang publik ini untuk masyarakat biar bisa diakses bahwa inilah pemerintah hadir. Jadi pendopo yang ada di dalam Joyotipuran ini digunakan untuk publik, yaitu ada latihan menari, baik itu untuk anak-anak maupun dewasa. Kemudian juga pernah ini juga waktu itu untuk latihan ketoprak. Kemudian juga ketika ini untuk event-event tertentu, pendopo ini digunakan dan secara gratis. Memang ini bagian pemerintah hadir di sini. Kehadiran Arjok atau peristiwa seni dan budaya yang tersenggara di Indonesia merupakan kerjasama berbagai pihak. Kehadiran ini bukan sekedar sebuah pagelaran, namun sebuah upaya pelestarian karya seni dan budaya serta wujud apresiasi kepada seniman dan edukasi kepada publik. Segenap harapan mewujudkan ruang apresiasi seni yang lebih besar dan kerja keras yang lebih bermakna. Sebuah beban yang mungkin harus kita pertanggungjawabkan ketika kita dipercaya oleh seniman, maka kemudian yang paling penting adalah kita bisa bekerja dan mengakomodasi kegilaan gagasan daripada para seniman itu, dan tentunya kita juga memberikan kepercayaan pada publik bahwa melalui seni budaya dan kemudian juga tentunya perkembangan seni rupa kita hari ini melalui karya-karya seniman itu membuktikan bahwa kita bisa, bahwa seni budaya mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk menggerakkan apapun di lingkungan kita atau ekosistem seni misalnya. Itu sih, itu harapan saya. Kalau saya sederhana ya, Arjok terus akan ada sampai waktu-waktu yang akan datang, jadi festival yang itu bisa jadi signature buat Indonesia.